Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di channel Al Tutorial Cuy. Oke, di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengubah file PDF menjadi file Excel ya. Jadi file PDF-nya itu di-convert jadi Microsoft Excel. Nah, untuk caranya gampang banget. Pertama-tama silakan kalian buka Google Chrome dan ketikin aja PDF to Excel. Nah, di sini kalian bisa memilih yang bawah ya, jangan yang atas karena kemarin nyoba nggak bisa ya. Nah, ini dia ada banyak sekali. Kalian bisa pilih yang ini aja, PDF to Excel converter.net ya. Berikutnya di sini silakan kalian upload file PDF kalian. Sebentar, di sini saya bakalan cari dulu file PDF-nya di dokumen. Oke. Di WhatsApp dokumen aja dan di sini ini aja. Oke, ini sudah mulai upload untuk file PDF-nya sebesar 5 MB guys. Nah, kalau 5 MB biasanya memang prosesnya ini agak lama, jadi usahain sinyal kalian bagus ya biar nggak ada masalah ketika upload filenya. Nah, ini sudah mulai converting. Kita tunggu dulu aja sampai dia memunculkan sebuah link download ya. Nah, oke, ini sudah ada ya guys. Nah, kita tinggal pilih download aja. Oke, di sini sudah download ya, dan ini sudah menjadi file Excel. Oke, itu aja yang dapat saya berikan di video kali ini. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.